para pemirsa dimanapun Anda berada, di dunia apun di alam gaib. Hari ini tim seni Karang Taruna Tertaudan sedang hore-hore proses finishing interior terbaru plafon PVC di rumah Bapak Sinaga, orang Medan. Horas! Tepatnya di daerah pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Ini ruang keluarganya yang begitu elegan. Dan ini area ruang tamu feminim maskulin. Ini area di teras depan. Sampingnya di ruang garasi kita lihat dengan pernak-pernik garis minimalis hologram terlihat lebih elegan. Kita masuk ke area samping kamar samping, kamar anak yang suka dengan warna hijau. Dan ini sambungan dari ruang keluarga. Ini ruang kamar utamanya. Motif tetap hologram saya dekatkan. Ini sudut yang terlihat. Kita ke area ruang dapur. Di ruang kitchen set, area belakang dan ruang makan yang cukup lebar. Dan sebelahnya juga ruang kamar pemakan motif polos. Karena fasad dari sipil rumah minimalis. Dan juga ada kamar ruang tunggu tamu yang polos juga. Pemakaian rangka ini menggunakan baja ringan Galvalum CT. Kerjanya karet Karang Taruna Tirtaudan. Yang tentunya promo kami hasil selera bos, harga anak kos mahal kembali dua kali lipat bos. Dan ini tim masjidnya Bang Pengki, see you di Jomblo. Ini Dimas yang membuat harga-harga tabun tetap melambung tinggi juga Jomblo. Ini mandor kok demit yang peteng. Pemirsa, bila berminat mempercantik rumah surganya untuk kebahagiaan orang-orang yang dengan sayangi, bukan hanya sekedar kata romantis cinta, bisa merapat di Karang Taruna Tertaudan, Kota Kediri. Saya berminta selamat siang, selalu berpikir positif. Semoga tercapai apa yang jenengan inginkan. Salam dari Adios Cendo. Hoi!